Halo, ini yang mau USG ya? Iya, iya Pak Dokter. Oh. Itu mukanya, Nan. Tuh, iya dong mukanya, Nan. Wih. Capek banget tapi walaupun jalan pintas. Iyalah cuy, sekolah. Kamu haus gak sih? Haus. Kalian kan bukan sih? Wih, wih, iya nanda. Iya nanda, cuy. Aduh, lambat cuy. Wih, wih. Aduh, sini nan. Wih, cara pertayangan nan. Iya cuy, masih bagus lengannya ya. Bagus banget nan, punya siapa ya? Tapi tadi timbaknya segini cuy. Dia tengah-tengah susah terbangin tuh. Tuh. Iya nan, susah deh cu. Terus sambil lari nan? Gak bisa cu, soalnya tarik timbanya tengah-tengah toh. Oh iya ya, jadi balik. Di sini kan memang banyak yang main layangan nan kalau sore. Kamu haus ya sih? Wow banget aku nan, jangan tanya. Kita beli es doger aja yuk. Gimana? Itu tuh. Oh itu es doger ya? Iya, di sini aja yuk. Ya ayo nan. Bang, beli dua ya. Beli dua. Saya campur. Saya gak pakai kacang. Kita duduknya di situ aja yuk nan. Boleh. Kita kan nyari pemandangan dan angin yang segar. Terusin aja nan, di situ kan anginnya kurang. Bentar. Kita aja ngambil esnya nan sendirian. Ini udah nggak kebalik lagi nih coba panen. Oh iya coba aku nan. Tapi tarik timbanya muter dia. Oh iya. Kan tarik timba gedek. Iya nan. Ya gitu. Tuh, iya kayak gitu ya. Iya, ini taruh sini aja biar nggak terbang-terbang. Iya nan, nanti tembak malah. Kita tinggal tunggu aja cup ini. Iya. Nggak datang. Panas banget ya. Yang campur yang mana bang? Ini. Oh, nan. Belinya aku, nan. Nah, mantap, nan. Mau aja, nan. Bismillah. Enak nih, cup. Enak banget, nan. Seger, cup, ya. Iya, nan. Enak. Habis ini kita kemana, nan? Main layangan aja, yuk. Kita main layangan? Iya, aku kan pernah benang, ya. Oh, iya. Tinggal dipasang aja, ya, kan? Iya, nanti kita balik dulu. Naruh tas. Ya, nan. Aku mau ngasih makan kucing juga dulu. Oh, yaudah. Nanti kita ketemu di mana? Aku ke rumah kamu aja lah, Nan. Kayak biasa. Yaudah. Nanti aku tunggu di rumah aku ya. Iya. Yuk, kita habisin dulu. Ayo. A few moments later. Udah habis aku, Nan. Sama aku juga. Ini kita langsung pulangin aja yuk. Ya. Ini kita taruh mana gelasnya? Sini lah. Sini. Udah. Bang, wire, Bang. Yang tadi. Ya. Siapa ya? Itu. Ayo, Nan. Kita langsung pulang, Nan. Itu apa sih? Taruh tas? Oh iya. Aku mau naruh tas layangan. Dulu, Nan. Aku naruh tas, terus kasih makan kucing dulu ya, Nan. Bentar. Iya, berarti kita nggak pulang bareng ya? Langsung bisa. Oh, enggak, iya. Yaudah, aku duluan ya, Nan. Yaudah, aku balik juga, Cup, ya. Iya. Hari ini bisa, Pak Dokter? Oh, yaudah. Oh, yaudah, nanti aku ke sono ya. Ah, yaudah. Waalaikumsalam, Nan. Wah. Dari mana kamu? Habis dari sekolah, sama. Dari sekolah? Iya. Belum? Belum. Makan dulu sana. Enggak lama, kenyang aku. Soalnya tadi aku habis minum es doger. Makan nasi. Kamu belum makan nasi kan? Belum. Makan dong, Nan. Nanti kamu sakit. Nanti aja lah, Ma. Tadi Mama teleponan sama siapa, Ma? Ini sama Pak Dokter. Mama hari ini mau USG. Sama Pak Dokter, Ma? Iya. Oh. Oke, Mama hari ini. Paling bentar lagi nanti Mama berangkat. Yaudah, berarti aku sendiri ya di rumah ya? Iya, kamu sendirian. Emang kamu mau ikut? Emang boleh, Ma? Boleh lah. Mau, Ma. Aku mau ikut, Ma. Yeah. Bener emangnya? Iya, Ma. Aku lihat adeknya. Iya. Kamu kan belum pernah ikut ya? Belum pernah lihat ya? Iya, Ma. Aku pengen lihat. Ya udah, kalau kayak gitu kamu siap-siap. Makanya kamu makan dulu. Tapi aku gak lapar, Ma. Kamu makan dulu. Mama tungguin deh. Mama. Kamu sopin aja lah. Tapi makan ya? Iya. Yaudah. Gak sabar banget aku. Lihat adek aku. Iya, kamu kan belum pernah kan? Iya, Ma, belum pernah lihat adeknya. Soalnya kamu main terus pas Mama mau pergi. Jadinya enggak ketemu. Uang jajannya masih ada, Nan? Habis, Ma. Tadi dipakai buat beli es doger itu sama Ucup. Barengan gitu sama Ucup. Iya. Kamu hari ini main sama Ucup enggak, Nan? Main, emangnya kenapa, Ma? Main. Nanti kamu kalau ikut Mama, nanti Ucupnya nyariin enggak? Iya juga ya. Kalau Ucup ikut boleh enggak? Emang Ucup enggak apa-apa kalau ikut? Enggak apa-apa lah, Ma. Mau boleh enggak dia? Mau lah pastinya. Beneran? Iya. Dia boleh ikut. Boleh. Kalau ada Ucup, aku punya teman dirinya, Ma. Enggak apa-apa. Emang Ucupnya mau apa enggak masalahnya, Nan? Siapa tahu nanti dia mau main lagi sama temennya yang lain.
Enggak bakal kena kan di sini kan dia cuma temenan sama aku. Iya ta? Tadi kamu pulang sama dia? Berdua. Ya udah, coba nanti kamu ajak. Siapa tahu Ucup mau. Tapi kalau enggak mau gimana? Mau dia mama. Bener. Ucup aja aku ajakin kemana-mana dia mau terus. Karena tadi kamu keluar main apa Nan? Main layangan. Tadi aku soalnya nemu layangan mah. Nemu jalan arah pulang sini. Nemu di mana Nan? Di lapangan sana itu. Layangannya sekarang di mana? Itu di depan. Oh, ada di kamu bukan di Ucup. Di aku. Oh. Tadi juga Ucup udah janji sama aku mah. Dia mau ke rumah. Soalnya kita kan mau main layangan. Tapi dia belum sampai nih. Lah kan kalian baru pulang. Ya dia juga mungkin istirahat dulu lah Nan. Baru nanti dia kesini. Bisa jadi sih mah. Ya tapi nanti kalau dia kesini, kamu tanya dulu dia mau ikut apa enggak. Tapi kalau misalkan gak mau jangan dipaksa ya Nan. Udah mah nanti aku ngomongin aja ke Ucupnya. Iya kamu ngomongin dulu ke Ucupnya. Jangan dipaksa ya kalau gak mau. Gak sabar lagi nih mau main layangan sama Atnan. Kira-kira udah dipasang belum ya talinya? Atnan tuh biasanya belum dipasang. Dia menunggu aku banget. Atnan! Bel aja lah. Wah, itu bel. Apa jangan-jangan Ucup ya? Aku lihat. Gua aku lihat dulu lah. Ya. Hei, Ma. Ya. Wih, Ucup. Kamu Nan udah keluar? Iya. Ayo Nan kita main layangan. Masuk dulu, Ucup. Udah, aku pengen ngomong sama kamu. Kenapa? Mau masuk aja tadi. Dulu. Iya. Kamu okay. Bentar dulu masuk dulu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ma Ucupnya, Ma. Kenapa Nan emang kok kamu bilangin ke mama kamu sih? Udah. Ucup, kirain udah salin baju juga. Belum. Sama aku juga belum, Ucup. Ucup udah makan belum? Udah tadi. Makan Ucup yuk, mau gak Cuk? Enggak lah Nan, makanlah kamu. Kenapa? Kok gak mau? Ya, udah makan tadi aku. Kamu mah Cuk, Cuk. Adnan mau susah makannya. Aku kok dikit banget ya ngapnya? Ya Cuk, karena aku kenyang kok. Kenyang makan apa? Tadi kita habis beli es dogen kan? Iya, es dogen gak kenyang Adnan. Tapi aku nyampe rumah makan dulu Nan tadi. Kita mau main layangan, pasti lapar. Enggak juga ya? Iya lah, nanti tapi sakit. Tapi gak jadi main layangan Cuk. Kenapa Nan? Aku mau pergi. Pergi kemana? Tanya aja tuh mamaku. Iya, Nan, Adnan mau pergi aja mau ikut. Emang kemana, Mas? Emang Adnan belum ngomong? Kamu belum ngomong, Nan? Belum, aku ajakin masuk ke dalam dulu. Ini mau USG, liat adeknya Adnan. Iya, aku belum pernah liat adek aku, mau ikut gak? Mau lah, Nan, kalau mau liat adek. Nah, marah gak kamu? Enggak lah, Nan. Jadi gak jadi main layangan dong? Gak apa-apa, Cuk. Gak apa-apa, besok aja, Nan. Lebih serem liat adek kamu lah, Nan, daripada main layangan. Ya udah, kalau kayak gitu. Tunggu selesai, Adnan. Makan, habis itu kita berangkat ya. Kamu cepetan, Nan, makannya. Nan. Abisin ya, jangan sampai gak dihabisin. Iya, mah. Udah malam, siap-siap dulu ya. Oke. Sini, Ucup, duduk sini. Kamu beliin kamu makan, Cuk. Banan, udah kenyang aku. Aku dari mama aku hamil tuh, Cuk. Aku belum pernah ngajak adeknya, Cuk. Kenapa, Nan? Belum pernah diajak. Nah, kebetulan ada kesempatan hari ini, Cuk. Iya, Nan. Kebetulan aku juga ikut, Nan. Iya. Jadi kira-kira adiknya apa ya? Tapi aku maunya cowok. Aku juga cowok. Berantem. Gak masalah cowok atau cewek lah, Nan. Tapi aku maunya cowok, Cuk. Udah. Kamu seneng adek apa emangnya? Dua-duanya aku suka lah, Nan. Cowok sama cewek sama aja bagi aku. Enggak sih, Cuk. Aku lebih suka cowok. Gak apa-apa, itu mah pilihan kamu, Nan. Jadi bentar ya, aku habisin dulu ya. Iya, Nan. Berlama-lama kemudian. Adnan, kemak Cuk, ayo. Ma udah siap. Ayo, Ma. Yuk. Kalian udah? Udah gak sabar banget aku. Ya, gitu, kita berangkat. Ayo. Halo, ini yang mau USG ya? Iya, Pak Dokter. Oh, ini kakak-kakaknya? Iya, ini anakku, ini temennya. Oh, gitu. Yaudah, yuk kita masuk yuk. Kita ayo, Pak Dokter. Yuk, silakan. Deg-degan gak kamu, Nan? Aku agak deg-degan juga sih, Cok. Soalnya aku baru pertama kali liat adekku sendiri. Iya, Nan. Aku juga sama, Nan. Iya. Soalnya kan aku anak tunggal juga, Nan. Aku juga sih, Cok. Nanti aku udah punya adek. Punya adek ya, Nan. Wah, aku jadi kakak, Cok. Iya, Nan. Enak kalau jadi kakak, Nan. Iya. Udah, Cok. Nah, itu, Cok. Udah gak di USG, Cok. Iya, Nan. Masih gelap, Cok. Iya, Nan. Belum kelihatan apa-apa, Nan. Wah. Nah. Tuh ada apa-apa ini Cuk? Itu Dana ya? Gak tau Nan. Iya lucu banget ada aku Cuk. Iya Nan, lucu banget Nan. Itu mukanya Nan. Tuh, iya Nan mukanya Nan. Wih. Wah. Lucu banget Nan. Hidungnya mancung gitu Cuk ya. Pesek itu Nan. Dia belum jadi dulu gitu Cuk. Iya Nan. Wah lucu juga ya. Itu di dalam perut ya itu Cuk ya. Iya Nan, dalam perut. Lucu ya Cuk. Perkiraan emang kapan Nan? Bulan ini Cuk. Bulan ini? Bentar lagi berarti Nan. Iya paling enggak akhir bulan atau apa? Gimana kalau kasih namanya Unan aja, Nan? Unan apa, Cuk? Kan Adnan. Kamu lucu, Cuk. Apa lah, Adnan cuma Unan. Ya namanya kayak gitu, Cuk. Kenapa emang? Namanya Baby Boy aja, Cuk. Apa Baby Boy? Ya kan lagi-lagi, Cuk. Tuh, kamu bener kan? Bukannya laki kan, Cuk? Gimana laki mukanya, Nan? Ih,
mirip aku itu mah, Cup. Iya, Nan, kalau aku mah dulunya kayak mamaku tuh. Itu kalau aku udah punya adik, dia udah umur 3 tahun, 4 tahun, kita ajakin main aja, Cup. Iya, Nan, kita ajakin main, kita ajakin itu, Nan, belajar jalan. Iya sih, Cup. Dia nanti sekolahnya sama kayak kita aja. Iya, Nan, di kelas kita aja. Di sekolah kita. Iya. Geseran. Iya, ya. Gimana, Nan? Kamu udah lihat belum? Udah, Mbak. Ih, adanya lucu mirip aku. Iya, lucu banget. Hidungnya kayak mama. Iya, tapi mukanya bentuk mukanya kayak kamu ya. Iya, lah, mirip aku, Mbak. Kan adek aku. Iya. Karena tapi aku jadi kakak. Sehat. Sehat, Nan. Wih, bayinya juga gemuk banget tadi, Dok. Iya. Ukurannya normal. Kemungkinan nanti insya Allah pas lahiran sehat, lancar. Amin. Nah, bayinya ternyata jenis kelaminnya kamu udah tahu kan? Udah. Apa? Aku punya adik cowok. Iya. Iya lah. Aku pengen suka sama punya adik cowok tuh. Iya, Nan, bisa diajak main. Iya, kalau cewek nggak bisa. Layangan lagi sama Nan. Iya lah, Ma. Ucup juga. Iya, aku suruh-suruh dia. Jangan. Maksudnya pas udah gede. Tuh, nanti kemungkinan lahiran di akhir bulan ini. Tuh kan betul, Cup. Kata aku, Cup. Bulan. Bentar lagi berarti, Nan. Iya, aku udah gak sabar banget. Itu kalau udah lahiran aku gak bisa main dong. Kamu harus jagain adek lah. Iya, Nan, jagain aja. Nanti aku temenin, Nan. Beneran? Iya. Yaudah, yaudah. Yaudah, kalau kayak gitu. Makasih ya, Dok, ya. Makasih ya, Dok. Makasih ya, Dok. Dijaga mamanya. Iya, Dok. Amin.